metal selang resmi deklarasi dukung Ganjar Mahfud di Pilpres 2024. Grup Bank Selang Resmi mendeklarasikan dukungan untuk pasangan Capres-Cawapres nomor urut 3, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD di Pilpres 2024. Bimo Setiawan Al-Makhzumi, Bim-Bim, menyampaikan langsung deklarasi tersebut. "Hari ini kita deklarasi bahwa Sleng mendukung Ganjar Mahfud," kata Bim-Bim di Potlot Studio Kalibata, Jakarta Selatan. Ganjar mengaku sudah melakukan beberapa kali pertemuan dan perbincangan dengan Sleng. Dia mengatakan Sleng menyampaikan sejumlah pesan kepadanya. "Sebenarnya kami sudah berbincang beberapa kali, tapi kami tahu bahwa ada sesuatu yang harus kami bicarakan dengan penuh rasa cinta dan hati-hati. Dan hari ini kami diterima oleh kawan-kawan dari Sleng, cukup komplit. Jaketnya baru ya. Dan tadi sudah menyampaikan banyak pesan di poster Sleng mendukung Ganjar Mahfud," kata Ganjar. Ganjar mengatakan dukungan dari Sleng merupakan energi baru untuk dirinya dan Mahfud. Dia berterima kasih atas dukungan tersebut. "Ini suatu energi yang buat Ganjar Mahfud dan semua pendukungnya makin tambah semangat," ujarnya. Lebih lanjut, Ganjar mengaku selalu mengikuti karya Sleng. Menurutnya, lagu Sleng kerap berisi kritik sosial hingga pemerintahan anti korupsi. "Saya selalu mengikuti konsernya, mengikuti album-albumnya, mengikuti syairnya, yang biasanya kritik sosial, pemerintahan bersih anti korupsi, dan hari ini kita bertemu dengan para tokohnya, seniman yang keren menurut kita. Terima kasih Sleng," ujarnya. Salam Metal, Sleng resmi deklarasi dukung Ganjar Mahfud di Pilpres 2024. Grup Bank Sleng resmi mendeklarasikan dukungan untuk pasangan Capres-Cawapres nomor urut 3, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD di Pilpres 2024. Bimo Setiawan Al-Makhzumi, Bim-Bim, menyampaikan langsung deklarasi tersebut. "Hari ini kita deklarasi bahwa Sleng mendukung Ganjar Mahfud," kata Bim-Bim di Potlot Studio Kalibata, Jakarta Selatan. Ganjar mengaku sudah melakukan beberapa kali pertemuan dan perbincangan dengan Sleng. Dia mengatakan Sleng menyampaikan sejumlah pesan kepadanya. "Sebenarnya kami sudah berbincang beberapa kali, tapi kami tahu bahwa ada sesuatu yang harus kami bicarakan dengan penuh rasa cinta dan hati-hati. Dan hari ini kami diterima oleh kawan-kawan dari Sleng, cukup komplit. Jaketnya baru ya. Dan tadi sudah menyampaikan banyak pesan di poster Sleng mendukung Ganjar Mahfud," kata Ganjar. Ganjar mengatakan dukungan dari Sleng merupakan energi baru untuk dirinya dan Mahfud. Dia berterima kasih atas dukungan tersebut. "Ini suatu energi yang buat Ganjar Mahfud dan semua pendukungnya makin tambah semangat," ujarnya. Lebih lanjut, Ganjar mengaku selalu mengikuti karya Sleng. Menurutnya, lagu Sleng kerap berisi kritik sosial hingga pemerintahan anti korupsi. "Saya selalu mengikuti konsernya, mengikuti album-albumnya, mengikuti syairnya, yang biasanya kritik sosial, pemerintahan bersih anti korupsi, dan hari ini kita bertemu dengan para tokohnya, seniman yang keren menurut kita. Terima kasih Sleng," ujarnya.